Halo guys, selamat pagi. Jadi tujuan saya buat video ini salah satunya mempromosi lagu saya. Lagu-lagu yang saya nyanyikan dan saya ciptakan juga. Jadi dalam video ini sebenarnya tujuan saya itu untuk kasih tahu bahwa saya akan meliris single baru dan sudah rekam, tinggal mau dipublikasikan guys. Penasaran kan? Penasaran ya, kalau tidak penasaran tidak apa-apa kan, yang penting saya sudah kasih tahu kan. Kalian minta ya, silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa guys. Oke. Dan terima kasih yang sudah support, yang sudah like, biar 1-2 komen dan subscribe lah. Apa itu, terima kasih sudah subscribe guys. Dan lagu yang baru ini pokoknya bagus sekali guys, bagus, galau, sangat-sangat galau. Dua guys, dua satu kali, langsung dua lagu satu kali, lagu terbaru. Satu sudah liris, tinggal dua itu yang paling lebih galau. Karena itu menceritakan tentang anak perantau dan satu lagi tentang ditinggal nikah. Penasaran kan? Dan pokoknya bagus sekali lagu ini. Ini jadi kalau kalian mau minta, nanti aku akan kasih linknya dan kalian ambil di situ. Oke. Dan terima kasih banyak yang selama ini selalu positif tentang lagu-lagu dan tentang aktivitas-aktivitas saya sehari-hari. Terima kasih ya. Oh ya, jarang banyak juga saya bercerita karena ya maklum aja keadaan saya begini, kos-kosan saya begini. Tidak ada yang istimewa guys. Dan ya saya bercerita begini supaya para penonton juga tahu. Dan di YouTube ini ada juga yang tidak misterius begitu. Jadi saya menunjukkan jati diri saya sekarang untuk itu guys, untuk memperkenalkan diri. Dan lagu bocoran lagu satu yaitu anak rantau, judulnya Anak Rantau. Jadi lagunya begini, setengah saja. Sejauh mata memandang, oh, sampai ke ujung sana, no, buat saja dirindu, dendong semua yang ada di sana. Itu guys, itu baru setengahnya. Pokoknya kalau kalian mau ya, nanti komen di bawah, komen, subscribe, jangan lupa subscribe dan share. Dan tujuan bikin YouTube juga ini salah satunya itu apa, mempromosikan lagu-lagu yang saya ciptakan dan teman-teman lain ciptakan dan kita nyanyikan saja ya, berkarya lah istilahnya gitu.
Kalau kalian tidak suka dengan suara saya, tidak apa-apa. Yang penting kan saya sudah berkarya, saya juga yang ciptakan. Oke, guys. Dadah. Sampai sini saja, guys. Karena ya tidak banyak-banyak bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Jangan lupa berkarya. Oke. Okay. Peace.